Halo semuanya, ketemu lagi di channel Unung Aurel Haryadi. Kali ini kita akan belajar cara menggambar hewan kucing dengan mudah. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel YouTube saya ini, biar saya semakin semangat buat menggambar. Pertama-tama kita buat garis lingkaran yang tipis aja ya guys ya. Terus kita buat segitiga. Lalu kita buat persegi panjang mengarah ke bawah guys. Terus setelah selesai persegi panjangnya, kita buat 2 buah segitiga di atas lingkaran tersebut, kiri dan kanan. Selanjutnya, kita terangkan dengan pulpen gambar. Dari segitiga yang di atas lingkaran tadi, kita buat membentuk telinga guys. Kita buat juga bulu-bulu dalam telinga, terus bagian kepalanya. Lanjut kita ke bagian ke pipi, ada seperti bulu-bulu gitu guys di kanan dan juga di kirinya. Lanjut kita bentuk lingkaran bagian bawahnya, kemudian kita gambar bagian kaki depan kucing dari bentuk persegi panjang tadi, kaki kanan dan kaki kiri depan. Nah, selanjutnya kita buat bagian dari segitiga tadi, kita buat bagian belakang, kita buat kaki belakangnya kanan dan kiri, lalu kita buat ekor. Nah, selanjutnya kita buat bagian hidung, terus bagian mulut. Nah, kali ini kucingnya agak senyum ya guys ya, terus matanya terpejam gitu biar lebih lucu. Setelah selesai, bagian yang pensilnya tadi kita hapus. Terus, kalau sudah selesai dihapus, lanjut kita mewarnainya. Nah, kalau untuk bagian mewarnai ini, kalian bebas untuk mewarnainya dengan warna apa saja. Kalau saya, kali ini saya akan mewarnainya dengan gelang tiga gitu. Ada warna oranye, hitam, dan juga putih. Oke, disimak sampai selesai ya videonya.